Yo, okay guys, apa kabar kalian? Bagi gue sama gue di channel Desember Pain. Yo, okay guys, jadi pada hari ini kita bakal lanjutkan ke main GSD. Tapi hari ini kita gak bakal memakai mobil yang paling bagus di garasi Desember Pain. Kita bakal memakai sebuah motor yang lagi event, yang masih baru. Ya, bentuknya kayak galon ya guys ya. Oke, kita motor apa itu ya guys ya? Gue gak tau nih motor udah lama Korea apa belum. Yang pasti gue baru dapet trial 7 hari ya. Tapi nanti bakal coba dipermanenin. Cuma gue gak tau bakal permanen apa enggak. Yang pastinya ini motor ya guys ya. Namanya itu adalah Aqua Knight. Knight itu kan adalah kesatria. Aqua itu adalah sponsor nih, sponsor. Aqua itu adalah minuman guys ya, atau air ya guys, jadi kesatria air. Nah, bentuk motornya tuh sama kayak galon guys ya tuan. Lihat tuh, knalpotnya aja galon guys. Gue gak ngerti nih kenapa motornya galon ya, apakah nanti kemampuannya adalah galon-galon ya. Kita bakal lihat dulu ke karakteristiknya guys ya. Karakteristiknya itu adalah air jet dan penuh panjang. Waduh, bahasa Indonesia macam mana lagi nih ya. Air jet ya, kalian pernah lihat gak air jet ya? Penuh panjang 0,08 detik semprot ya, mampus gak lu disemprot lu ya. Per lantai 30% peluang mendapatkan debit pleno 20% ya. Ini sama dengan S3 bahasa ya guys ya. Gue gak ngerti bahasanya apa, yang pastinya kita langsung mod aja guys ya. Full modin kalau bisa ya guys ya, kita langsung full modin. Wow, udah ada pencetannya full mod ya. Oke, full mod semua guys ya, mantap. Oke, daripada kalian nunggu, kita langsung di skipin aja sampai di full mode. Oke guys, ini yang terakhir adalah turbin. Turbin itu dibagi menjadi dua cabang. Yang pertama itu ada cabangnya itu untuk durasi kibe. Apa lagi lah durasi kibe? Ini apa nih? Max MB kibe apa? Oh, quick boost sama mini boost ya. Quick boost sama mini boost. Karena kemampuan karakteristiknya itu adalah tidak jelas, jadi saya juga nggak jelas juga nggak perhatiin. Mungkin yang kanan lebih bagus karena always right ya kan, selalu kanan guys ya. Jadi kita harus kanan guys ya. Kita bakal update ya kanannya, gue nggak tahu udah amat. Yang pastinya sudah full mode. Full mode itu kurang lebih 15 ribuan ya, 15 ribuan. Jadi kalau kalian mau full mode motor ini ya sekitar 15 ribuan. Dan motor ini karakteristiknya itu lebih ke arah mana nih, belok dan juga drift. Jadi mungkin drift sama beloknya tuh mantep guys ya. Kita langsung coba ya di ranked guys ya. Jangan main di quick crash ya kan. Kita langsung main di ranked di game yang pertama. Ya oke guys, di game yang pertama ini kita mendapatkan map yang lumayan susah-susah. Tapi gue bakal nge-ban winter karena gue gak suka dingin-dingin guys ya. Gak bagus dingin-dingin, apalagi naik motor ya, gak bagus guys dingin-dingin guys ya. Oke, dapatnya di autumn story. Tapi kemarin juga thank you banget bagi kalian yang udah ngomong ke gue kalau misalkan matchnya gak ketemu 20 detik di cancel aja, biar nanti matchnya lebih cepat dapat bang ya. Thank you banget sarannya. Itu emang kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tambah lama ya. Tapi lebih banyak berhasil ya. Thank you ya. Gue juga baru tau tuh, gue udah lama guys gak ngapot-ngapot ginian ya, dan juga gue juga nggak main sebenarnya guys, jadi gue nggak tahu. Tapi thank you banget ya sarannya, sangat membantu sekali dalam waktu matchmaking. Oke, motor gue ya, motor galon hari ini ya. Apakah kita bisa mendapatkan juara satu dengan memakai motor galon ini? Anjas ya kan, dari model tuh keren guys ya, model tuh bannya tuh warna kuning ya kan. Ini namanya menunjukkan kebar-baran motor ini guys ya. Cuma gue nggak ngerti kenapa juara 5 gue kambing. Sabar guys, fokus dulu guys ya. Untuk pengisian nitro lumayan kencang guys ya, karena ini motor seperti air ya guys ya, aqua ya kan. Jadi ngisi nitro lumayan kencang. Oke, nice. Oke. Mohon maaf nih, yang juara 2 mobil apa tuh? Oh, mobil X ya guys ya. Masa motor galon kalah sama mobil X? Yang mana aja, jangan dong, ayo dong. Kita harus mengalahkan mobil-mobil kelas A ya guys ya, dengan motor M2 ya kan. Karena motor ini adalah aqua ya. Hup ya, santuy. Gila gak lu. Mobil apa sih ini? Tight ya namanya ya, atau apa tuh? Gue gak tau guys, karena gue gak beli season speed pas season 8 guys ya. Season berapa sih? Gue gak tau. Kok gue pakai nitronya kambing? Bodoh lah, gue lupa caranya. Lupa, gue mohon maaf guys. Mohon maaf guys, lupa. Gue lupa anjir, disitu gak usah pakai nitro. Ya ampun. Oke, nice. Kamu main barbar sekali. Mohon maaf nih guys ya, bukannya gua mau barbarin mereka, tapi motor di tabrak-tabrak kayak jatuh lah orangnya kambing. Huh?
Mohon maaf nih, bukannya kenapa-napa nih gue nih. Biasa guys ya, namanya juga motor galon ya kan. Awal-awal tuh ngepur dulu biasa guys ya, jangan langsung menunjukkan skill aslinya ya. Padahal emang udah kalah gue kambing. Itu kenapa berusuh semua musuhnya ya? Ini motor ya guys ya, dari first impression gue nih ya. Dari match pertama gue main nih ya, ini motor ngisi nitro emang bagus banget. Gue akuin, bagus banget. Tapi untuk tabrakannya, memble guys. Memble. Kalau kalian gak suka ditabrak-tabrak, jangan pakai motor ini guys ya. Terbang motor kalian. Jangan guys, gak bagus. Di ini tuh motor tuh cocoknya dimain di map-map yang lebar, yang besar. Jadi kalau misalnya tabrak gak terlalu nambak-nambak tembok guys. Jadi ya udahlah gitulah pokoknya guys ya. Tapi untuk durasi nitro gue gak tahu nih guys nih. Tadi gue gak terlalu perhatiin soalnya. Tapi untuk pengisian nitro ini mantep banget. Ini sama kayak Asian Glory. Wah, pake Asian Glory. Jadi bagusan Asian Glory gue lagi. Lalu Asian Glory gue tuh untuk saat ini tuh belum terkalahkan di garasi gue. Orang yang mau ambil mobil yang lain kan. Anjir, kira gue tadi Saint Lord nya gak ada orang ya. Untuk rupanya bayi. Oke, okay, jadi thank you juga bagi kalian yang udah ngomong kalau bayi itu bisa dipakai di level 10 bang. Thank you banget ya, gila. Ini info-info netizen tuh sangat berguna sekali. Oke, okay, ada Swift Meteor guys ya. Swift Meteor itu pasifnya tuh lumayan imba. Jadi begitu. Oh, ada skillnya, bisa nambahin nitro. Tadi kok gue nggak dapat pasifnya sama sekali di match pertama ya. Gue nggak ngerti guys ya, ini motor tuh kadang-kadang tuh lucu ya. Oke, masih berusaha menyaingi mobil speed pas season 8 berapa sih sekarang? Kok gue season 8 mulu ya. Ada pasif tadi di match pertama tuh, pasifnya bener-bener nggak keluar sama sekali loh. Gue gak ngerti kenapa guys, benci kayak mana gue nih. Harus ini core mulu dia. Oke, WCWW nice, 301 ya WCWW nya ya. Oke nice, sisi pakai CW guys. Mantap, 299. Iya, kecepatannya cuma 299, gak terlalu cepat guys motornya guys. Cuma tuh pakai sini tutorial lumayan bagus dan durasi nitronya juga lumayan bagus sih guys buat motor M2 ya. Harusnya sih begitu ya guys ya. Oke, nice. Oke, kita berhasil mengalahkan beberapa mobil kelas A guys ya. Yang paling penting kita ngalahin Swift Meteor memakai motor M2 ya kan. Kata siapa tidak bisa menang melawan mobil gacha lah. Ini lihat tuh guys ya, dengan memakai teknik-teknik seperti Advance CWW bisa mengalahkan mobil-mobil gacha speed pass dan lain-lainnya loh guys. Ini lumayan pro sebenarnya guys ya. Cuma beda 4 detik sama rekor gue guys, sama rekor Asian Glory. Kurang apa lagi motor galon nih guys, gila emang. Motor galon tuh hebat ya, kekuatannya kekuatan air ya kan, avatar ya. Mohon maaf nih ngomong-ngomongin air ya, mobil yang api-api udah keluar belum? Apa namanya? Fire Spirit ya atau apa tuh? Ntar guys gue cek dulu guys. Oh udah keluar ya, Vulcan namanya. Cuma gue belum ada yang lihat make. Oh belum keluar ya. Ini mobil api nih guys. Kalau api sama air, menang air guys ya. Karena api padam dengan air ya. Tapi gue gak tahu deh guys ya, nanti kita keluarnya mungkin itu kelamaan ya guys. Soal di Kiki Speed tuh setahu gue mobil yang api itu dia keluarnya di awal-awal, bukan di akhir-akhir. Tapi sekarang yang dikeluarin malah Starfall duluan. Mobil-mobil yang bisa dibilang tuh mobil yang di Kiki Speed tuh baru keluar, dikeluarin sekarang sih. Ini gue gak ngerti kenapa guys, why? Oke, kita bakal langsung lanjut aja di game yang ketiga. Semoga bisa menemukan juara satu lagi biar memberikan motivasi bahwa motor ini bisa menang melawan mobil A ya kan. Oke, kita langsung guys gue ke game berikutnya. Oke, City 11 dan juga Winter Band City 11. Nggak bagus sama sekali mapnya, nggak bagus. Oke, semoga ada yang band Winter. Mantap ya. Emang dua map ini tuh tidak boleh ada di GSD. Oke. Ada Rungdong, Lelak N. Ada Best M150, ada juga orang apa nih? Vietnam apa Thailand nih bahasanya ini? Nggak ngerti gue, kayak orang Thailand deh. Bahasanya begitu soalnya. Oke, ada Arctic Fox ya, gila. The Best M150 ya. Ini udah kayak motor dia, 150cc ya. Oke, mobil mah nggak terlalu bagus-bagus guys. Mobilnya cuma ada Speed Pass, Arctic Fox, dan juga Tide, dan juga Blast ya. Itu Blast kan, ya Blast. Dan juga ujungnya tuh gue nggak tahu namanya apa. Sama Orange Nightmare ya. Oke, kita bakal memakai motor galon kita ya guys ya. Ini kemampuannya tuh hebat guys ya. Oke, nice. Set. Langsung ke posisi satu lagi guys. Ini kayak bukan December Pen yang naikin guys. Ini Mark Marquez kayaknya naikinnya. Anjas, balapan motor dong dia.
Tenaga fisikalnya pakai advance CWW. Anjay. Continue. Aduh, aku pencet anjir. Oke, nice. Kita bakal pakai heavy brake sini, guys. Oke, mantap ya. Masih bisa heavy brake loh, gue. Gila. Gue bangga kan, anak-anak. Modo, jangan heavy brake lagi. Jaya. Mohon maaf nih. Bukan yang gak mau heavy brake ya. Motornya lucu. Belokannya begitu. Cewek. Nice. Sini full nitro dulu, guys. Di sini kalian pakai overdrive aja. Full intronya kok bisa. Nah, ini sih pakai advance lagi. Nice. Pakai overdrive. Set. Hup. Oke. Juara satu lagi, guys. Ya gila emangnya. Motor galonnya tidak terkalahkan oleh siapapun di ranking Diamond 5. Jadi kalau kalian mau naik Diamond 5, pakai motor galon, guys, ya. Best, ya kan? Hup, ya kan? 124. Best, ya kan? Motor galon. Apakah ada pesan dan kesan dari musuh-musuh kita? Halo? Tidak ada. Oke. Lanjut lagi, guys, ya. Ke game yang terakhir mungkin, ya, memakai motor galon. Karena tuh biasa tuh kemenangan di dalam game tuh harus 3 kali, guys. Normalnya, tapi kalau kalah mulu ya tidak menang-menang ya gimana? Masa 30 menit nggak menang-menang dilanjutin terus? Rekornya kan nggak mungkin ya kan? Oke. Kita langsung lanjut aja game yang terakhir pada konten hari ini, guys, ya, memakai motor galon. Semoga diberi kemudahan, tidak diberi kekalahan lagi seperti di game pertama. Karena game pertama itu kambing. Gue nggak tahu kenapa motor ini sangat mentah-mentah sekali tapi terbelakin oleh mobil lain. Nggak ngerti, guys, ya, Ben. Anti City 11 Club gue mah. Oke. Winter, aduh. Ini dingin, guys, ini. Kalau winter-winter itu dingin. Tapi kalau bukan Winter George, George gue nggak apa-apa. Ini masih bisa dikendalikan. Kalau map yang Winter yang itu gue nggak ngerti, guys. Cara mainnya tuh gimana nggak ngerti gue. Oke, ada. Gue bukan Transtylus dong. Siapa nih yang main Transtylus? Gila ya. Si Edson. Artinya itulah saya Edson. Saya-nya itu ada di matahari. Gue nggak ngerti, guys. Artinya apa? Coba tanyakan dengan orangnya langsung ya. Oke, ada The Rookie. Ada FCNSU. Gua gak ngerti anjir. Oke. Mobilnya gak terlalu bagus-bagus, guys. Gak ada mobil gacha. Sebenarnya gua kalau naik-naik motor-motor begini tuh gua pengen lawannya tuh mobil gacha, guys, ya. Seperti Swift Meteor, Starfall, ya kan. Yang bagus-bagus, guys, ya. Supaya gua bisa melihat kemampuan skill gua memakai motor-motor yang gembel-gembel seperti gembel. Gak gembel juga sih sebenarnya, kayak apa ya? Underestimate lah ya. Apa sih underestimate? Ya begitulah ya namanya. Kok gua salah triknya? Okay, nice. Continue, guys. Pakai lagi gitarnya. Tapi kalau nak pakai motor tuh kalian nggak usah terlalu belok, benar-benar belok, guys. Karena motor tuh belokannya tuh bisa dihitung gitu loh. Kayak nih misalkan kan kayak gini nih. Kalian tuh bisa lihat nih. Wah, nabrak kan nih. Tapi kalau pakai motor enak, guys. Langsing dia. Isi nitro dong. Gila, lucu. Baru dibilang isi nitro bagus. Mau di sini tuh jelek sekarang, kambi. Nah, gitu dong, nyala pasifnya. Kan enak liatnya tuh. Gak pat ma 6 jupan lan lulas. Mantap. Biasa nih. Udah mabok nih. Game-game terakhir mah mabok deh. Gak ngerti lagi gue, guys. Anjay. Anjay. Oke, guys, ya, mungkin itu ya, guys, memakai motor galon pada hari ini. Jadi kesan-pesan gue untuk motor ini, jadi kalau kalian mau dapetin permanen, mainin aja eventnya, nanti juga kelar sendiri. Nah, eventnya nih bakal gue kasih tahu, guys. Gimana sih cara mendapatkan motor galon ini, guys? Caranya itu kalian tinggal ke benefit, lalu ke Aqua Knight. Di sini nanti ada Aqua Knight, nggak salah. Nah, ini, guys, ya, cara mendapatkannya itu kalian tinggal kumpulin aja energi ini ya nih. Apa namanya ini? Gun energi ya, nosnya nih, sampai 32, nanti kalian bakal mendapatkan motor ini. Jadi tinggal 25 hari lagi, jadi kalau kalian mau coba ya tinggal di maksin aja dan kelarin misinya. Ya, misinya juga gampang kok, guys, kayak cuma online 10 menit per hari dan mainin balapan dan lain-lainnya. Dan ini juga ada event apa nih, skateboard. Gue gak terlalu main skateboard, jadi gue gak ngerti
Nah ini ada X-Car juga. Nggak gue mainin juga guys ya. Karena ini kayak udah mau habis deh. Tinggal 8 hari lagi. Dan ada panda juga. Pandanya tinggal 4 hari lagi. Kayaknya nggak bakal dapat juga sih. Soalnya gue punya burung elang gue tuh sangat-sangat bagus guys ya. Masa kalian bilang burung elang gue buung puuh? Bener aja anjir. Oke guys, mungkin itu ya guys dari gue Desember Pain pada hari ini. Memakai motor Aqua Knight atau yang bisa dibilang motor galon. Jadi bagi kalian yang pengen mendapatkan motor ini, tinggal mainin eventnya aja. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan share. Thank you banget guys, see you next time. Dan bye bye, see you when I see you.